Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hidroponik dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Miswanto, di channel Hidroponik Morowali. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperlihatkan tanaman selada caipira saya ya, yang berusia 29 HSS dan 28 HSS. Ya, di sini hari ini teman-teman bisa lihat ya, yang 28 HSS. Teman-teman. Terus untuk yang di sampingnya ini 28 HSS. Oke ya teman-teman, kita lihat ini untuk yang 28 HSS, 29 HSS. Daunnya ini sekitar 1 2 3 4 5 6 7 9. 9 daun ya teman-teman yang sudah mekar. Kalau sama yang kuncup itu sudah 10 ya, jadi sekitar 10 daun. Sedangkan kita lihat untuk yang 28 HSS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 8 ya, 8 daun ya. Jadi ini teman-teman caipira saya yang ini termasuk normal ya, tidak seperti yang dulu pertama itu tidak normal. Ini setelah persemaian, saya pindah di persemaian tahap 2 dan saya pindah di peremajaan, ini cukup normal ya. Jadi caipira ini sangat-sangat pendek ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, nah itu ya, jadi nggak ada batangnya ya. Nah itu, nah, untuk akarnya ini teman-teman lihat sendiri ya, akarnya seperti ini. Ini ya, jadi tidak berbatang dia. Ini cukup normal teman-teman. Langsung saya pindah ke modul permajaan setelah sudah siap untuk dipindahkan. Dan ini pipanya seperti ini teman-teman ya, jadi cukup pendek ini, 2 cm langsung mekar. Jadi ketika selada bohemi caipira ini memang cocok untuk di pipa 2 inch ya. Kalau pipanya 2 inch setengah kurang cocok ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, ini yang di 2 inch setengah. Nah ini teman-teman yang di 2 inch setengah, dia tenggelam ya, jadi kurang maksimal pemekarannya, dia tidak mekar ya. Nah ini yang di 2 inch ya teman-teman. Kalau untuk yang 28 HSS juga teman-teman bisa lihat ya ini, nah, jadi cukup bagus pemekarannya. Akarnya putih ya, agak-agak coklatan begini. Kalau pipa 2 inch agak coklatan dia. Ini keunggulan selada caipira ini teman-teman ya, walaupun cuaca mendung dan hujan tetap bisa pendek ya, dia tidak cepat tinggi. Tapi ketika selada lain kekurangan sinar matahari, dia akan tumbuh tinggi. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila belum berlangganan video channel YouTube Hidroponik Morowali. Dapatkan video gratis dari kami yang bermanfaat tentang hidroponik. Untuk teman-teman yang mau belajar via WA, juga ada nomor WA saya di bawah video ini, bisa teman-teman simpan. Apabila mau bertanya tentang hidroponik, insya Allah pasti akan saya jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik dari Morowali, Sulawesi Tengah.